kembali lagi dengan saya, dengan Bima Rubadi Saputra, dengan channel Agus Gusdira. Apa senangnya? Sekarang akan membahas tentang pemain Persib Bandung. Pemain baru Persib yang dibeli oleh Radoki. Yang pertama Esteban Piskara. Yang kedua orang Belgia, gak tahu namanya masih siapa. Yang ketiga orang Malaysia. Yang pertama Esteban Piskara bagus bermain di Sriwijaya. Namun Sriwijaya harus didegrasi karena harus kalah terus oleh Arema. Bisa. Terus naon deui eta? Naon? Kalah podi. Pemain terus teh podi kat. Podi ditanya. Ditanya naon? Gimana kinerja pelatih Persib baru Radopik? Pasti kinerja yang pertama bakal jadi juara dan bakal sukses. Terus nih, kenapa alasannya? Alasannya karena Radopik bagus dari awal bermain di Persib. Bagus mana dengan Gomez? Sama-sama kuat, sama-sama bagus. Kalau ini apa sih, Atep masih bertahan tidak? Masih di Persib. Masih bertahan sampai kapan? Karena dia itu jawarannya Persib. Saya setuju dengan pembelian pelatih Milian Radopik. Menurut saya setuju saja karena Radopik itu bagus melatih Persib. Dan belum pernah melatih Persib. Hanya bermain saja. Balik kata jawab. Lir itu enggak tahu kata jawab sih. Gila. Saya belum bisa menjawab itu karena pertanyaan yang sangat sulit. Kalau asisten Radopik siapa sekarang? Hah? Saya belum tahu asistennya. Belum tahu sampai sekarang. Kalau ini kalau Bauman masih bertahan di Persib? Sudah tidak. Kayaknya mengikuti Gomez ke Argentina kembali. Kalau Bojan Malisik? Sama. Dia ikut juga sama Gomez. Gantinya siapa? Gantinya kayak nama orang Malaysia. Ya cukup dari saya, cukupkan sekian. Subjek di bawah ini. Subjek now. Subscribe. Subscribe maksud saya. Maaf. Okay, good.